tempenya apa namanya sih? Tahu tempe tentang ketot. Kalian bisa lakukan satu pun balas dengan kata-kata itu dan berikan dan barokah Halo Re, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggil malih sama channel ini nenek jadul. Channel di sokisakiso opo enek opo. Kali ini nenek sama kakek lagi mengadakan acara syukuran ya Re. Jadi nenek sama kakek itu sudah bernadar kalau sapi-sapinya nenek sama kakek udah bebas dari PMK, nenek sama kakek mau mengadakan acara syukuran di kandang sapi rek. Guys, go kulup rek. Nah, ini nenek sama Mbak Wati lagi nata-nata berkati rek. Ini Mbak Wati lagi noto kulup kemudian sambal goreng sama mie ini rek. Sopo sing arep rewang ewangi, monggo rawuh dateng mriki. Ini penampakannya mie-nya yang masak nenek sendiri semua ini rek. Tapi sayang sekali waktu masak nggak disoting ya rek ya, karena udah sering sekali masak sambal goreng, masak mie, masak kulup ini ya, sudah ada di vlognya nenek. Ini nenek ngasih telur rebusnya rek. Jadi untuk acara bancaan atau syukuran ini pakai telur rebus yang masih berkulit ya rek. Jadi telurnya enggak dikupas, kemudian pakai kulup atau urap, sambal goreng, mie, kemudian ada ini tahu tempe bumbu momok atau bumbu opor ini ya. Ada ayam pahanya juga, ini di bumbu opor juga atau di bumbu ingkung, ini dimasak sendiri juga oleh nenek, ini dibantu Mbak Wati sama kakek ini. Nah, ini penampakane pupune gawedi-gawedi rek, juga nyembelih ayam jago rek, ayam kampung dari kandangnya nenek ini udah dimasak, udah selesai, tinggal noto-noto rek, karena ini adalah acara syukurannya pas makan siang nanti. Jadi ini berkate ditata dulu, habis itu baru nanti acara yang buat makan siang atau mengadakan liwetan di belakang nanti rek ya. Jadi acara selamatan iki ning kandang sapi rek. Nah, ini ditambahkan ayam kampungnya sama nenek ini. Jadi ayamnya dua, ayam negerinya paha, kemudian ditambah potongan ayam kampung, ayam jago rek. Jadi dipaskan itu pas acara makan siang, jadi yang nyariin rumput sapi di belakang itu sudah pulang kerja dari sawah rek, jadi pas makan siang.
Nah, ini penampakannya rek, wes nek syukuran nek kandang sapi iki wes. Daun pisangnya udah ditata, ini nenek mulai noto segone rek, bikin liwetan makan bersama dengan yang melihara sapi di belakang, Mas Kolik, Pak Jan sama Mas Kolik, ya sama Mas Hudi. Kemudian sama Pak Kolis, Pak Narko, sama keponakan nenek rek. Jadi berkatnya nanti yang lain itu buat tetangga dibagikan aja. Ini yang datang orangnya terbatas ya, karena ini tempatnya juga di kandang sapi rek, nggak mungkin banyak-banyak orang juga ini. Lauknya ini yang buat makan bersama toli wetan ini sama rek, telur rebus kemudian sambal goreng mie, tak tambahi sambal ijo, lalapan selada sama timun ini rek, biar seger nanti ya. Ada Pak Dianwar juga ini rek, ini kakaknya kakek jadul ini. Monggo monggo makan siang semuanya, ikutan liwetan di kandang sapinya nenek dan kakek ini rek. Makanannya sederhana tapi mantap, masakan nenek sendiri ini. Kasihan Mas Hudi ya, waktu makan bersama ternyata sapinya geweger mau masuk kandang rek, sudahnya soalnya sudah dari pagi di luar sana, jadi ditinggal Mas Hudi masukkan sapinya dulu ke kandang sapi. Giliran makanya Mas Hudi ini yang terakhir rek. Oke rek, begitu ya videonya nenek kali ini, yaitu nenek sama kakek mengadakan membayar nazar, acara syukuran di kandang sapi. Mudah-mudahan semua sapi-sapi nenek dan kakek tetap diberi kesehatan, kemudian nanti bisa dijual dapat untung yang melimpah dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.